السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله. باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذان بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. Ini bab berhubung dengan azab kubur. Dalam sembahyang khusuf, dalam sembahyang gerhana, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan Yahudi datang kepada beliau, meminta daripada beliau, yakni Aisyah. Maknanya ada seorang wanita Yahudi, dia mari jumpa Aisyah radhiyallahu anha, dia minta, maknanya minta hajat dia lah. Dalam syarah hadis kata dia minta bantuan lah, minta sedekah ke apa ke, minta pemberian. Maka perempuan Yahudi itu berkata kepada Aisyah, a'adzakillahu min azabil qabri, semoga Allah melindungi engkau daripada azab kubur. Mana sebagai tanda terima kasih perempuan Yahudi ni kepada Aisyah, maka dia pun doa lah, minta dengan Allah SWT supaya Allah Ta'ala melindungi Aisyah ni daripada azab kubur. Jadi Aisyah tanya kepada Nabi SAW, ayu'adzabun nasu fi kuburihim, adakah manusia ni akan diazab dalam kubur mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'idzan billahi min zalik. Mana aku ni hal keadaan berlindung dengan Allah Taala daripada perkara tersebut. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengesahkan, memperakui apa yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha berhubung dengan rupa Yahudi itu menyebut tentang adanya azab kubur. Jadi sini kita tengok dalam hadis ni, iaitu azab kubur ni ada. Di antara benda yang wajib kita percaya beriman, iaitu adanya azab kubur. Maknanya dalam kubur lagi manusia
ia ada dosa, ia engkar kepada Allah SWT, disediakan azab. Walaupun tidaklah dalam bentuk bakaran api neraka, tetapi ditunjuk ke api neraka. Mana ada diperlihatkan dalam ayat dalam surah Ghafir, Allah Ta'ala kata an-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Pagi dan petang neraka itu ditunjukkan kepada mereka. Mana ada pagi ditayar neraka, ada petang ditayar neraka. Jadi ditunjuk tu apa bahan kepanasan dia tu sudah terasa, ataupun dilihat sahaja pun sudah menakutkan. Walaupun tidak bakal lagi, an-naru yu'radu, api neraka itu dituntut, ditontonkan kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka pagi dan petang. Bila berlaku hari kiamat, maka pengikut-pengikut Fir'aun ni akan dibawa kepada azab yang lebih berat lagi. Maknanya walaupun ditunjukkan kepada mereka itu api neraka, tidak belum lagi membakar, tetapi itu sudah dikeazab. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata wa yawma taqumu sa'ah, pada hari kiamat mereka itu dimasukkan dalam azab yang lebih berat lagi. Jadi bila kata azab lebih berat, mana ada azab dah lah, walaupun ditunjukkan tak, belum dibakar lagi. Maknanya azab kubur ni dia apa sudah cukup berat dah. Sudah cukup berat dah walaupun belum dibakar. Kalau kita boleh faham, atas dunia ni walaupun kita tak kena tengok pun sudah satu azab yang berat pada kita. Macam contoh mudah kita kata dah. Tengah kita tidur dengan tak jenaga dah. Salah minum kopi lewat malam dah, tidur tak jenaga. Lepas tu mari dalam tidur kita tu bagai tak selesai lagi sehari. Benda yang menakutkan. Jadi kita tidur tu macam-macam ngekak. Kita sedar, lelah suruh. Lelah suruh. Jadi kalau kira tak ada gapo tu. Kita tidak alami dengan tubuh kita. Tetapi roh kita ni bila kita tidur kan, dia merayau lah kita kata roh kita ni. Tu mata yang pejanya dah. Tapi fikiran kita ni, roh kita ni tubik diklaim. Begitu juga kalau kita biasa tengok cerita drama dah, drama ataupun kalau berlaku sungguh lah, orang colek anak dah. Kita dengar suara. Kita dengar suara tu kok telefon je. Bukan tengok pun. Sudah orang ugut nak mengapa ke anak kita. Jadi macam mana perasaan kita? Jadi walaupun kita tidak diseksa, tetapi ugutan akan diseksa orang yang kita sayang itu pun sudah jadi satu apa? Satu azab seksa. Jadi kalau orang kata, api neraka bau azab dalam kubur tu, azab setara mana sangat. Itu kata-kata ya apa tidak faham tentang hakikat kehidupan. Dia tak faham molek. Kehidupan ni, dalam kehidupan kita ni macam-macam dah kita boleh faham. Agama tu, benda gaib tu kalau kita alami ni sebenarnya memudahkan kita faham tentang azab ke, nikmat ke, kalau ada di akhirat. Sudah banyak dah sebagai contoh. Walaupun kalau sebenar tidak lagu tu, kalau sebenar tu lebih dahsyat lagi. Cuma ada dah gambar-gambar. Jadi di sini orang Yahudi pun bila dia balah lah, dia balah. Bila Aisyah memberi bantuan kepada dia, jadi dia pun balah dengan doa. Semoga Allah Ta'ala melindungi engkau daripada azab kubur. Mana orang Yahudi pun percaya ada azab kubur. Soal dia tidak beriman dengan Nabi tu, tidak beriman dengan Quran tu, soal lain. Tapi apa yang nak dinyatakan di sini bahawa
kedudukan azab kubur ni memang ada dalam agama-agama. Agama-agama langit. Dalam orang yang mengaku dia ikut Nabi ni, ikut Islam ni, dia ada satu kumpulan. Satu kumpulan Mu'tazilah ni, dia mengingkari azab kubur. Dia kata guna, dia azab kubur ni tak ada. Tak ada. Sedangkan sabit dalam hadis-hadis sama ada disebutkan dengan jelas bahawa ada azab kubur, begitu juga ada dalam hadis-hadis berkenaan doa Nabi. Sebelum kita wisalah, Nabi ajar kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau ini daripada, aku berlindung dengan engkau daripada azab kubur, azab api neraka, fitnah dajjal, dan fitnah hidup dan mati. Jadi itu antara yang Nabi sebut pada kita dalam banyak hadis. Jadi Aisyah ni sikap dia dah, bila benda ni benda agama yang dinyatakan oleh orang Yahudi, dia rujuk pada Nabi. Dia rujuk pada Nabi. Nak tanya betul ke tidak? Nabi jawab, aku berlindung dengan Allah. Maknanya bila Nabi pun kata aku berlindung dengan Allah daripada azab kubur ni, mana sabitlah ada azab kubur. Itu mukadimah kepada hadis ni. Kemudian satu petak Nabi SAW pada satu pagi Nabi SAW menaiki kenderaannya, lalu matahari gerhana. Nabi SAW balik pada waktu duha. Nabi SAW lalu dihadapkan rumah-rumah dia, hujar, maknanya bilik-bilik dia. Mana rumah Nabi nak panggil bilik pun boleh. Dah, maknanya zuhud lah, rumah Nabi ni tepi masjid tu je. Dalam bentuk bilik gitu je. Kemudian Nabi SAW berdiri bersembahyang, dan orang ramai pun sembahyang juga di belakang Nabi SAW. Nabi berdiri dengan lamanya. Kemudian Nabi rokok dengan lamanya. Kemudian Nabi bangun, mengangkat kepala. Nabi berdiri dengan lamanya. Tetapi lebih kurang sedikit daripada berdirinya yang pertama. Mana lama jugalah. Orang pertama tu lama dah, orang kedua ni kurang sikit. Jadi kurang sikit, lama kalah lah. Kemudian Nabi rukuk yang lama, tetapi dia adalah rukuk yang kurang daripada rukuk yang pertama. Lama juga rukuk tu. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepala, kemudian sujud, kemudian berdiri. Jadi masuk rakaat yang kedua. Kemudian Nabi SAW berdiri lama juga, tetapi kurang daripada berdiri pada rakaat yang pertama tadi. Kemudian Nabi SAW rukuk dengan agak lama, tetapi rukuk tu kurang tidak berapa lama berbanding dengan rukuk yang pertama. Kemudian Nabi SAW bangun berdiri agak lama, tetapi kurang sedikit daripada berdirinya yang pertama. Kemudian Nabi SAW rukuk dengan rukuk yang lama, tetapi kuranglah lamanya itu daripada rukuk yang pertama. Mana hak inilah yang dikatakan semaya kusuf ni dua rakaat, tetapi ada empat rukuk. Ada empat rukuk. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepala, kemudian sujud dan selesai sembahyang. Kemudian Nabi SAW mengucapkan apa yang Allah Ta'ala nak Nabi ucap. Mana Nabi berkhutbah lah, agak panjang. Biasanya faqala masya Allah wa ayyakula ni, mana Nabi menyebut apa yang Allah Ta'ala nak sebut. Nabi sebut apa yang Allah Ta'ala nak supaya Nabi sebut. Maknanya Nabi berkhutbah tu agak lama, panjang jugalah.
Jadi di sini Nabi SAW berkhutbah lepas daripada semaya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat supaya berlindung daripada azab kubur. Mana penting . Maknanya Nabi ni, sebab apa pada ketika ni, ketika berlaku gahana matahari ni, Nabi suruh sahabat minta pelindungnya daripada azab kubur, kerana di antara benda yang Allah SWT perlihatkan kepada Nabi pada waktu ni, pada waktu semaya gerhana ni, azab kubur ditunjukkan juga pada Nabi. Maknanya benda-benda akhirat ni, benda-benda gaib ni, selain daripada Allah SWT tunjukkan kepada Nabi pada malam Mi'raj, Allah Ta'ala tunjukkan juga pada ketika semaya kusuf ni. Di antaranya apa? Azab kubur lah. Ditunjukkan kepada Nabi azab kubur. Kemudian berkenaan dengan cara kaifiat semaya gerhana tu, kita bicara lah. Cuma orang nak sebut di sini berkenaan dengan azab kubur ni. Azab kubur ni di antara benda yang diperingatkan oleh Nabi SAW semasa khutbah semaya gerhana. Jadi kira-kiranya khutbah semaya gerhana ni kena peringat benda ni. Atas dunia ni dia ada berkenaan dengan dosa-dosa manusia ni, hukumnya ni dia ada hukumnya yang menjadi mukaddimah. Azab kubur ni moga kita tahu, kubur ni persinggahan yang pertama. Persinggahan yang pertama bila mati kubur. Di situ ada nikmat kepada orang beriman, dan di situ ada azab kepada orang yang kufur, orang yang engkar. Jadi oleh kerana azab kubur ni sebagai mukaddimah, dan azab api neraka tu hak azab hak utama, maka kita tengok dalam hadis-hadis Nabi ni dah, punca adanya azab kubur ni biasanya benda yang bersifat mukaddimah, permulaan kepada perbuatan dosa yang besar. Seperti mana yang kita maklum dah, orang yang tinggal semayal ni azab untuk dia tu neraka saqar. Dalam surah Al-Muddathir kita baca, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Bapa gak kamu ni menjadi penghuni neraka saqar? Dia kata kita ni bukan orang semaya. Kita ni bukan orang semaya. Jadi Allah Taala buh dalam neraka saqar. Begitu juga di antara dosa besar itu dosa membunuh. Dosa membunuh. Ada kes bunuhlah. Ya Allah SWT mula-mula sesat di akhirat. Jadi dua-dua benda ni, semaya dengan apa? Dengan pembunuhan ni, kalau tinggal semaya dosa berat, kalau terlibat dengan jenayah membunuh dosa besar juga. Jadi dua benda ni, satu hak Allah Ta'ala, satu lagi hak manusia. Kita ambil nyawa dia, dia nak hidup, kalau dia tu tak bening lagi, kita bunuh dia, jadi putuhlah keturunan dia, tak ada bakar dia. Sebab itulah dalam Quran kata, wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Siapa yang jaga kehidupan seorang hidup seolah-olah jaga hayat semua manusia. Jadi kalau kata dia seorang lelaki ada dalam kampung tu, tiba-tiba dia mati, habislah, tak ada bakar lah. Tapi kalau kita seorang ni dia lelaki, kita cari bini ke dia, dia bini, dia boleh handuk. Jadi dengan kita memberi kemudahan untuk dia berkahwin itu, kita seolah-olah menghidupkan zuriat-zuriat manusia yang mari lepas daripada ni. Itu maknanya nyawa manusia tu tidak boleh diambil. Jadi kes mula-mula Allah Ta'ala akan sesat di akhirat berkenaan darah manusia. Amat ibadat yang mula-mula Allah Ta'ala tanya semaya. Jadi itu bila tak beres semaya masuk neraka. Jadi semaya ni benda asah, nyawa ni benda asah. Dalam kubur, dalam hadis Nabi SAW dulu kita baca dalam bab taharah dulu,
berkenaan dengan Nabi SAW lalu dekat kubur. Dua kubur. Di mana dua orang ni diazab. Yang pertama dia tidak jaga kebersihan semasa buang air. Mana kencing tak basuh. Ya. Yang kedua orang ni dia ni ngacu. Dia ngadu domba, dia apa? Alok-alok. Jual alok. Mengadu domba ni mana dia aloklah kambing ni. Kambing ni apa? Kok jatuh ni dia alok dengan jatuh sekali lagi. Jadi seolah-olah dia ni pelagalah. Kawan ni balas dah. Dah dua orang ni balas dah. Dia dia pergi apa? Curuh minyak-minyak. Kau balas. Bukan kata mendamaikan. Jadi perbuatan namimah ni mengacung ni ataupun menghasut ni jadi batu api ni ini penyebab kepada azab kubur. Begitu juga tidak jaga kebersihan semasa buai ini sebab kepada tak sah semayan. Azab kubur berpunca daripada tak jaga taharah. Jadi taharah ni syarat ataupun mukaddimah kepada sah semayan. Begitu juga perbuatan menghasut jadi batu api ini adalah mukaddimah kepada perbalahan yang akhirnya menyebabkan pembunuhan. Jadi azab kubur ada. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab seterusnya. Babu babu ma urida 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusufi min amril jannati wan nar. Ini bab perkara-perkara yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang kusuf ni, iaitu antaranya berkenaan dengan syurga dan neraka. Mana Nabi tengah sembahyang tu Allah Taala tunjuk kepada Nabi tentang syurga tentang neraka tengah sembahyang. Hadis Asma radhiyallahu anha qala ataitu Aisyah wa hiya tusalli faqultu ma sya'nun nasi fa asharat ila as-sama'i fa idza an-nasu qiyamun fa qala subhanallah qultu ayah fa asharat bi ra'siha ay na'am fa qumtu hatta tajallani al-ghashyu fa ja'altu asubbu ala ra'si al-ma'a fa hamidallaha azza wa jalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa athna alayhi thumma qala ma min shay'in lam akun uritu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannata wan nar ataupun hatta al-jannati wan nar hatta al-jannati wan nar ataupun hatta al-jannati wan nar fa'uha ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qarib qala rawi la adri ayya dhalika qalat asma min fitatil masih ad-dajjal yuqal ma 'ilmuka bihadha ar-rajul fa amal mu'minu aw al-muqinu la adri bi ayyihima qalat asma'u fayaqulu huwa muhammadun rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fajabna wattaba'na huwa muhammad thalatha fayuqalu nam salihan qad 'alimna in kunta lamuqinan bihi wa ammal munafiqu aw al murtabu la adri ayya dhalika qalat asma'u fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Riwayat daripada Asma. Asma ni kakak kepada Aisyah, isteri kepada Az-Zubair bin Awam. Jadi Asma ni kakak kepada Aisyah, maknanya kakak ipar Nabi lah. Kata dia, aku pergi menemui Aisyah pada ketika tu dia tengah sembahyang. Aku bertanya kepada dia, apa hal orang ramai ni? Fa asyara ila sama. Aisyah tu mengisyaratkan ke langit. Rupa-rupanya manusia ni, orang ramai sahabat ni tengah berdiri sembahyang. Jadi hukum ke apa sini? Orang tengah sembahyang kita nak kecek dengan dia boleh? Contohlah muda. Kita lorak-lorak. Dah. Kita tanya bini kita, anak kau cik kata mana kak? Dia tengah sembahyang. Dia boleh isyarat? Boleh. Soal jejah pahala kau gapa kau suku, kita cari pada sah. Boleh. Boleh isyarat. Dalil ni.
Jadi Asma pergi ke pergi menemui Aisyah, Aisyah tengah semaya, dia pun tanya, "Gapo ke gama ni?" Jadi tanya ni pun sebenarnya bukan tanya khusus tak. Macam kita katalah. "Gapo ni eh?" Bukan kita nak suruh orang semaya tu jawab. Bukan orang ada keliling tu jawab, cuma pesing tanya. Pesing tanya, "Gapo ni?" Tak. jadi Aisyah ni dia isyarat ke langit. Maknanya tengok gerhana lah. Jadi isyarat ni setakat isyarat. Jangan kata nuh gerhana, tengah maya gerhana, batas maya. Isyarat aja boleh. Jadi Asma kata subhanallah. Kalau benda ia agak menakutkan ni, kita kata subhanallah. Qultu ayah. Oh, tanda. Mana tanda? Itulah tanda kekuasaan Allah. Fa asyarat bi ra'siha ay na'am. Maknanya dia angguklah. Dia angguk. Yakni ya. Mana angguk tanda ya. Jadi dia isyarat dengan kepala dia dengan maksud ya. Bukan kata dia mengisyaratkan dengan kepala dia ay na'am, dia berkata ya. Dah. Kalau kata berkata ya tu batal lah semaya. Jadi dia isyarat dengan kepala dia dengan maksud ya. Maknanya kalau kita agak angguk lah. Ya kita ni angguk. Kalau ya orang India, dia ngiling pala. Dia ngiling pala. Apa? Dia tanya kita, jadi kau nak beli? Kita, gitu. Ya tu. Ya. Kita rajin pala. Tak. Kita tak say, kita pergi tanya, bahagian ni berapa? Dia ayaklah, 10 rupi. Dia tanya nak ke tak? Kita pun ilim pala. Oh, dia pun derah bubuk. Dia tu pergi. Mari. Jadi rupa dia, rupa-rupanya orang India ni, orang Pakistan, dia popok dia serupa ya. Kalau biasa tengok dia style kak, boleh tengok cara dia ilim pala. Kalau dia tu, golek pala dia tu. Apa tu golek pala dia banyak-banyak juga jenis-jenis tu. Jadi maknanya di sini dia isyarat dengan kepala dengan maksud ya. Jadi aku pun berdirilah, kata Asma, hatta tajallini al-ghasyu. Mana sehingga aku ni pitai ataupun kita kata gelap mata. Gelap mata ni sebab apa? Panah. Panah jugalah, walaupun gelap itu tapi panah juga. Lalu aku pemulalah mencurahkan air di atas kepala aku ni. Dalam riwayat lain, pada waktu tu ada gerebo. Gerebo ni mana kulit kambing dia jahit-jahit molek, dia buh, dia lomot tu lah orang buat perahu tu. Jadi bubuh air itu kira-kira tak tinggi. Jadi gerebo ni mana kambing, kulit kambing dia buh air. Jadi biasanya orang-orang menggembara musafir zaman dulu ni, dia buhai dalam gun ni lah, dalam grebon pada dia piku. Ada lagi lah ni diguna. Orang guna lagi buat isi air. Ataupun orang buat ni lah, orang buat yogurt. Kalau orang Turki ni, cara tradisional nak buat yogurt ni, nak buat butter ke apa ke, dia buh susu tu dalam kulit kambing. Pari ayam. Ya ayam. Jadi susu ni kan kalau lama-lama dia kocok ke, maka dia akan terpisah. Ni pati dia, ni hok air dia. Grebo. Jadi grebo ni kalau kira ukuran hok kita belajar dua kolah. Dua kolah ni kira-kira dua kolah, satu kolah tu muat air dengan dua butir grebo. Kira-kiranya dua kolah ni empat butir grebo. Grebo di asal bahasa Arab kirbah, tapi orang Jawi kita kata grebo. Jadi dia pun curahlah air muka panah. Nabi SAW memuji Allah. Mana memuji Allah ni isyarat bahawa gerhana ni kuku mana pun walaupun menakutkan, tetapi Allah Ta'ala berhak dipuji. Sebab apa?
Kalau kita puji Allah Ta'ala ni, mana tanda kesempurnaan dia. Sama ada sempurna pada sifat dia ataupun sempurna pada perbuatan dia. Jadi perbuatan dia sekarang ni yang menyebabkan gerhana. Seperti mana kita boleh bangun pagi, dah kita boleh tengok matahari, kita bersyukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, asbahna wa asbal mulk. Jadi kita berpagi itu sebab kita dapat kelih matahari. Jadi sekarang ni, walaupun matahari itu kita tidak dapat lihat disebabkan gerhana, kena puji juga. Sebab apa? Sebab gerhana ni ada molek juga. Supaya apa? Supaya manusia ni dapat ingat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam khutbah dia. Jadi dalam hadis sebelum pada ni tak sebut. Jadi Nabi kata apa? Tidak ada sesuatu pun yang aku tidak pernah dilihatkan malaikat aku lihat hari ni, sini pada waktu ni. Maknanya aku duduk depan kamu jadi imam kepada kamu semasa semayan ni, aku diperlihatkan benda yang tidak pernah ditunjukkan kepada aku sebelum pada ni. Sehingga syurga dan neraka pun diperlihatkan juga kepada Nabi. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada aku bahawa kamu ni akan diuji dalam kubur kamu, seperti ataupun hampir. Seperti ataupun hampir ni mana perawi tak pastilah. Maknanya kamu pasti akan diuji dalam kubur ni serupa dengan diuji dengan Dajjal. Mana orang dia dengan Dajjal ni, dia akan diuji dengan Dajjal. Kalau mana tak ada, dia akan diuji juga dengan Dajjal ni, dengan soalan ni, seperti mana orang tu sempat atas dunia diuji dengan Dajjal. Jadi kamu akan diuji dalam kubur ni seperti ataupun hampir sama dengan ujian fitnah Masih Dajjal. Mana fitnah Dajjal ni beratlah, Dajjal ni mana reboh habis kalau orang tak ada iman. Dajjal ni mana Dajjal besar lah. Kita yang ada sambil ni Dajjal cek-cek baru. Orang mari dalam rupa orang-orang yang soleh, orang yang baik, tetapi mengajar kepada kita benda-benda yang bercanggah dengan Quran, dengan hadis Nabi. Cuma dia saluk lah. Kalau tidak, tak jadi Dajjal. Maknanya dia bawa pada kita dengan rupa yang comel, rupa yang beragama. Sama-sama ada janggut sebel jubah belaka, dengan perwatakan tu macam-macam, tapi hak kita naknya gapo isi dia. Dia nak bawa kita pada gapo. Sebab itulah pintu keluar nak menyelamatkan diri kita sama ada daripada Dajjal besar ke, Dajjal kecil-kecil hak ada ni lewat banyak. Yang menyeru kepada kejahatan sebenarnya, walaupun pada zahir kita tengok molek dia tu, molek, tapi itulah kita kena beringat. Seperti mana orang kita dulu pernah tertipu dengan Khomeini. Khomeini tu kalau mengikut ulama kita kat, memang Dajjal lah. Sebab apa? Sebab bila dia naik tu, kita kata, dia kata ni revolusi Islam. Nak lawan Amerika. Tapi bila orang pergi tengok, rupa-rupanya lain cerita. Orang tengok sendiri. Gambar mana dia bunuh ulama dia. Ulama ahli sunnah tak sah kira lah. Ulama dia sendiri dia bunuh. Lepas tu dia sendiri tulis kitab melanak mengutuk Abu Bakar, menghina Abu Hurairah, menghina sahabat seperti Muawiyah. Jadi mari rupa janggut besar dia belakang pada kita. Sebab jubah 2-3 lapis. Lepas tu kalau kira suhu, suhu dia lagi pada kita. Orang awak bandingnya, mana kalau suhu Mahatma Gandhi dengan suhu Khomeini, mana lebih hebat? Yang ini kata ni suhu Khomeini lagi. Tapi akidah dia bawa, bila ulama kita kaji kitab dia, wajib pembelaka. Benda-benda ya, kita kata benda ya busuk. Benda-benda ya, dia mengatakan macam-macam kepada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah dan sahabat-sahabat lain.
Waktu itu kalau kita ngaji bab Syiah kita akan jumpa lah. Eh. Tapi dia dia promosi ke apa? Dia promosi negara Islam. Habis orang kita tertipu ni. Dah. Ada belaka setengah tutup kepala tidur ni gambar komen ni. Tak tahulah buat gapo, eh? Tak kepala tidur. Jadi biasanya kita dalam bilik tidur kita ni kita dengan bini kita ya. Dah. Pahada komen ni buat gapo? Ambil berkat kali. Ha, maknanya siapa tahu tu orang kita tertipu. Eh, tertipu. Ha, sebab itulah kita ni dia kena ambil sikap ulama hadis. Ulama hadis ni pesen dia apa? Aku tak percaya orang ni semaya banyak. Semaya banyak kau dah hitam kau. Tengok dia tu. Ha, bab semaya, semaya belaka. Eh, kalau nak kira semaya ikhlas tak ikhlas peramah, betul tak betul peramah. Kalau Allah Ta'ala nak tengoknya akidah, iman kita, ilmu kita, ilmu yang ada betul ke tidak. Semoga ilmu banyak pun kalau tak amal tak adil. Itu sebenarnya dia nak tulis itu. Sebenarnya yang pentingnya ilmu tu biar betul. Pada nombor dua dia beramal ke tidak. Setengah orang kata ilmu banyak pun tak ada makna juga kalau amal kurang. Kalau kita nanya ilmu tu betul, ilmu betul tu barulah berguna amal. Jadi bab ni lah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang tentang apa dajjal ni. Mari dalam rupa agama Orang-orang jahiliah dulu dah. Demon ni bukan tak ada agama, ada agama belaka. Abu Lahab tu. Abu Lahab tu tawaf kalah. Jaga Kaabah. Bukan main-main demon ni. Tapi ciri lah tu. Allah tu sebut macam Abu Jahal Abu Lahab. Siapa perang Badar pun doa dengan Allah. Ya Allah, Muhammad ni lah pecah belah kita. Perang Badar tu. Nabi doa juga, ya Allah, kalau engkau binasa ke puak kita ni tak ada dah orang semua di atas muka bumi ni. Nabi doa lagu tu. Abu Jahal pun doa lebih kurang lagu tu juga. Ya Allah, ni Muhammad mari pecah belah puak-puak kita ni. Doa minta dengan Allah Ta'ala juga Abu Jahal. Bukan kata Abu Jahal ni sekular dah. Abu Jahal ni musyrik. Musyrik. Dia ada agama. Dia beriman juga dengan Allah. Tapi beriman dalam bab tertentu ya. Sebab itulah kena kita apa? Sebab itulah penting ngaji akidah ni, ngaji tauhid ni. Ngaji juga aliran-aliran yang sesat supaya kita selamat. Supaya kita selamat. Kena faham molek apa? Ni faham salah ke apa? Kemudian di antara benda yang ditanya ni mana berat juga ni nak jawab ni Dalam kubur ni tanya ma ilmuka bihadzal rajul? Apa pengetahuan kamu tentang lelaki ni? Maknanya Nabi lah. Maknanya dalam kubur ni orang yang mati ni akan ditunjukkan kepada dia tu Nabi. Pada Nabi ada cokos itu ke tak? Jadi ulama kata image Nabi ditunjukkan rupa Nabi. Dia buat tayangan lah kalau mudah. Kita nak faham. Mana Nabi tak perlu ada. Maknanya ditunjukkan. Orang kata buat pengecaman. Dia mau kenal ke tak ni penjenayah ni? Tak. Buat pengecaman. Jadi kalau ada penjenayah tak cakap ke depan tu tak perlu. Pakai igat dah. Ni nak buat pengecaman ni. Mucah kau tidak orang ni. Jadi orang dalam kubur ni kalau dia beriman ataupun dia rasa orang yang yakin, jadi asma ni dia tak pasti. Nabi sebut ke mana? Mu'min ke mungkin. Tapi kedua-dua tu dengan makna yang sama. Jadi kalau orang tu beriman, dia kata inilah Muhammad Rasulullah. Dia mari dengan membawa keterangan-keterangan, dalil-dalil, bukti-bukti yang jelas. Jadi dia membawa hidayah. Lalu kami menerima, menyahut seruannya itu dan kami ikut dia. Dialah Muhammad tiga kali mana ngaku. Kemudian dikatakan kepada mukmin tadi tidurlah dalam keadaan baik. Maknanya kamu berehatlah dulu. Kamu berehatlah dulu selamat daripada ketakutan.
Maka orang mukmin tadi dia tidur dalam kubur. Kemudian maka malaikat dia tanya ni dah, malaikat ke apa? Mukanakil kan? Dia akan kata, qad alimna in kunta lamuqina bihi. Kita memang tahu bahawa engkau ni memang orang yakin tentang Nabi Muhammad ni. Tidurlah. Kemudian orang munafik ataupun orang yang meragui tentang agama ni, mana Asma kata saya tak pasti hok mana Nabi kata. Jadi bila ditanya siapakah lelaki ni, mana Nabi Muhammad, dia kata, tak tahu kita. La adri. Tak tahu kau kita dah dengar orang kata gitu gini, kita pun lagu tu jugalah. Maknanya noyak orang yang tolak Nabi ni, dia hanya dengar cakap-cakap orang. Dia tak dengar jumpa juru molek dok. Kalau seorang tu pendakwah kebenaran, bila dakwah dia ditolak oleh orang lain, dah. Betul kah? Dakwah kawan tu dia dengar molek. Kadang-kadang dia hanya dengar orang tu royaklah. Kalau kita ngesah balik, muka dia mudah kata belakang lagu tu, kita pun percaya lagu tu lah. Tak kena. Dia kena pergi ngesah. Jadi di sini, sebab orang tu meragui Nabi, sebab orang tu jadi munafik, sebab dia tak ngesah. Jadi dalam hadis ni isyarat pada kita bahawa tak akan selamat kalau orang tu tidak ada bersikap orang panggil tabayyun. Maknanya kalau katalah ada maha guru, kita kata tok guru alim mari sapa tempat kita. Kita nak ambil ilmu dengan dia ke tidak? Jadi kita pergi ngesahlah. Ke berapa dah tu? Kedua dah tu dah. Kita kena pergi ngesah setara mana dia. Kalau Thailand juga tak ada tauliah ke tidak? Dia tanya-tanya gitulah mudah. Buat syarat je. Ngesah ngaji mana ke apa semua. Supaya kita boleh ada keyakinan. Jadi hendaknya kita ni kena ngesah lah. Jadi orang munafik ni, tentang Nabi ni, dia tak terima. Punca dia ke apa? Dia dengar cakap-cakap orang. Dia tengok orang lain tolak Nabi Muhammad, dia tolak juga. Dia dengar Abu Jahal, Abu Lahab kata gini tentang Nabi. Jadi dia pakai timur. Tidak kata jadi seperti setengah sahabat tu. Setengah sahabat tu mari. Belagak lutut dengan Nabi. Ngesah dengan Nabi. Ayat mula. Kami nak ngesah ni. Jadi sikap kita lagu tu lah. Dengan ugama ni, mana hak naknya kita belajar. Jangan dengar buah-buah ke. Kita kena ngesah. Kalau dah ada bak berita-berita dunia ni, dah kita kena buat pengesahan dulu, kena tabayun dulu, kena semok dulu, baru sebar. Maka habak agama ni lebih-lebih lagi lah. Sebab itulah kita selalu diperingatkan berkenaan dengan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi ni dah mari semacam aku dalam wasak ni. Sehingga ulama apa, setengah tu kadang-kadang kita rujuk kepada ulama-ulama, mungkin ulama Arab ni kan, dia ada, dia mahir dengan hadis kan. Dah kita check lah dalam WhatsApp dia tu, dalam website dia tu, kedudukan hadis ni. Setengah hadis tu dia jawab lagu mana? Dalam kitab-kitab baik hadis sahih, baik hadis maudhu pun tak ada. Hadis ni baru ada sampai media sosial ni, dia kata. Siapa lagu tu? Jadi hadis ni dia boleh bercampur. Nabi tak ada pun ada hadis lagi. Sedangkan hadis ni setakat Nabi ada. Ini lepas daripada Nabi wafat 1400 tahun hadis ni, 1400 tahun ni, makin banyak timbul hadis-hadis pelik-pelik. Sebab apa? Inilah sebab tidak takut. Tidak takut kepada soalan mukanakil. Sebab tanya ni Nabi Muhammad. Kalau kita orang beriman ikut betul-betul hak Nabi, maka kita akan dapat jawab dengan molek. Tapi kalau kita ikut hak orang, sehingga kita tolak hadis Nabi ataupun kita percaya ni hadis tidak ada Nabi, kita percaya ni hadis Nabi. Kalau asal tidak ada Nabi, orang kata ni hadis Nabi, lalu kita percaya. Lalu kita beramal, pas kita nak minta pahala dengan siapa dia? Bagi itu bukan Nabi janji pada kita. Sebab itulah dia kena ilmu tu, kena ngaji, kena ngaji berjuru, ngaji hadis.
Kita nak beramal memanglah kita ngaji pekoh. Ngaji pekoh cara nak beramal. Nak betul amalan ngaji tasawuf, ngaji bab pembersihan hati. Tapi nak memastikan ketulinan maklumat, kesahihan kita punya akidah, kita punya orang panggil pegangan hidup ni, kena ngaji Quran, ngaji hadis. Betul balik pegangan hidup kita, pandangan hidup kita, orang panggil paradigm, paradigm kita tu. Sebab itulah kena balik kepada pengajian Quran dan hadis. Kita ngaji belakang dah pekoh tasawuf tu, tapi jangan kena ngaji lebih serius lagi Quran dengan hadis. Setakat itulah hadis pada malam ni. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung, ada satu lagi hadis. Dia lebih kurang ya pada ni. Setakat saja apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada kelemahan hamba, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.